Halo teman-teman, selamat datang dan jumpa kembali di channel Waida ya. Channel yang fokus membahas seputaran aplikasi dan tutorial. Pada video kali ini, saya akan kembali membagikan informasi kepada kalian. Kali ini, saya akan membagikan informasi terbukti membayar legit banget aplikasi penghasil uang, aplikasi penghasil saldo dana. Kalian dapat simak informasi selengkapnya di video ini. Jangan kalian skip-skip ya, agar kalian paham isi videonya ya, teman-teman. Namun sebelum lanjut, bagi kalian yang suka dengan video-video yang ada di channel ini, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video-video yang ada di channel Waida ke media sosial yang kalian punya, agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini dan teman-teman kalian yang lain tahu apa yang kalian tahu. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai informasi aplikasi penghasil uangnya ya teman-teman. Oke, kali ini nama aplikasinya adalah Blink Story teman-teman. Langsung saja kalian dapat dapatkan aplikasinya itu di deskripsi video YouTube ini ya. Saya sudah sediakan link download aplikasinya. Silahkan teman-teman download terlebih dahulu aplikasi Blink Story-nya di deskripsi video ini ataupun di komentar yang disematkan sudah saya sediakan link download Blink Story-nya. Setelah teman-teman download, kemudian teman-teman install, langsung saja ini kita buka aplikasinya ya. Nah, ini tampilan dari aplikasi Blink Story-nya teman-teman. Nah, bagi kalian yang baru masuk, biasanya kita itu disuruh daftar terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini biasanya tampilannya kalau kita baru pertama kali install, nanti kita akan diarahkan ke sini ya. Kita bisa daftar dengan Facebook, masuk dengan Facebook ataupun dengan nomor HP teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, supaya tidak ribet dan mudah, di sini saya akan masuk dengan Facebook. Silakan teman-teman klik yang ini ya, saya menyetujui ketentuan layanan. Kemudian silakan teman-teman masuk dengan Facebook. Oke, sebentar saya masuk dulu ya teman-teman. Nah, bagi kalian pengguna baru, kalian akan mendapatkan 50.000 koin ya teman-teman. 50.000 koin gratis pada saat kalian mendaftar pertama kali ya. Oke, saya akan coba masuk dulu ya teman-teman. Oke, di sini saya sudah masuk teman-teman. Ini kita close-kan aja dulu. Nah, di sini poin saya ya sudah 120.800 poin sama dengan 604 rupiah ya, teman-teman. Ini lumayan ya, baru pertama kali masuk kita sudah mendapatkan poin yang dapat ditukarkan dengan saldo dana. Nah, langkah pertama yang kalian lakukan adalah di sini nanti banyak hadiah ya, teman-teman. Sini kalian bisa check in. Ini tadi saya sudah check in. Nah, besok bisa ambil lagi 15.000 koin ya. Nah, kemudian kalian di sini ada tugas pengguna baru ya, teman-teman. Nah, ini semua berupa poin yang dapat kita tukarkan dengan uang nantinya setelah kalian menyelesaikan tugas bagi pengguna baru. Nah, ini gratis tarik ke dana Rp 28 Primavera ya. Ini gratis. Kita akan coba tarik dulu ya, teman-teman. Klik get bagi pengguna baru ya, ini gratis. Kemudian setelah itu kita tunggu ya si loading. Oke, setelah itu kita isi nomor dana kita ya teman-teman. Oke, sebentar saya akan masukkan nomor HP saldo dana saya ya. Oke, setelah kalian masukkan nomor aplikasi dana kalian, kemudian kalian konfirmasi, klik konfirmasi di sini ya. Kemudian klik konfirmasi penarikan. Kemudian konfirmasi lagi teman-teman. Oke, di sini berhasil ditarik. Selesaikan misi kumpulkan poin, tarik kembali besok. Nah, besok kita bisa menarik kembali ya teman-teman, gratis. Kemudian ini kita klik selesaikan misi. Oke, ini ada pemberitahuan teman-teman, congratulations, berhasil ya.
langsung masuk ke saldo dana saya. Ini bisa kita lihat. Ini memang terbukti membayar ya, seperti yang saya bilang ya. Nah, berhasil top up saldo Rp 285 perak dari aplikasi Blink Story. Jadi tidak diragukan lagi teman-teman ya. Jadi aplikasi ini terbukti membayar ya. Ini padahal saya baru login ya teman-teman, tapi sudah banyak mendapatkan poinnya. Oke, langkah selanjutnya teman-teman tinggal kumpulkan aja di sini poin. Di sini ada tugas-tugasnya ya. Semisalnya kuesioner, kemudian dapatkan hadiah dari satu artikel, bagikan ke Facebook, join teman channel, join Facebook channel, kemudian di sini ada juga, nah, masukkan kode undangan teman-teman. Di sini kalian bisa mengundang teman-teman kalian yang baru, maka nanti kalian akan mendapatkan poin poin lagi ya, yang bisa kalian tukarkan nantinya dengan uang. Silahkan teman-teman sebarkan link teman-teman sebanyak-banyaknya ya. Nah, untuk menyalin kode undangan kalian, kalian bisa klik tautan undangan ya. Kalian bisa klik yang ini. Nah, kemudian di sini ada kode undangan ya, teman-teman. Nah, itu kode undangan kalian. Kalian bisa salin. Kemudian kalian bisa sebarkan ke WhatsApp ataupun ke media sosial lainnya ya, teman-teman. Kalian tinggal klik aja yang ini, ajak teman dapatkan uang. Nanti kalian akan dikirimi link seperti ini. Ada menu seperti ini. Kalian tinggal klik aja di sini undang teman. Nanti kalian akan diberikan link ya, berbagi seperti ini. Nah, kalian bisa bagikan ke WhatsApp, Facebook ataupun yang lainnya. Oke, lagi kita balik lagi ke home ya, teman-teman. Ke berandanya. Nah, di sini ada menu beranda di sini. Nah, di sini teman-teman kita bisa mendapatkan 20.000 lagi. Teman-teman bisa klik dapatkan. Nah, di sini tersedia sekali banyak kali tugas ya, teman-teman. Download ini dapat poin ini, download ini dapat poin lagi. Intinya teman-teman kerjakan aja tugas yang ada di aplikasi ini. Silahkan teman-teman, misalkan kalau disuruh download, teman-teman download, kita akan mendapatkan 20.000 poin. Nah, ini banyak sekali tugasnya teman-teman ya. Jika teman-teman rajin, dalam sehari bisa membuka ini. Uangnya lumayan juga ya teman-teman, bisa kalian dapatkan. Oke, di sini juga ada berita ya teman-teman. Kalian bisa baca-baca di sini ya. Selain mendapatkan uang, di sini kalian juga bisa membaca berita-berita terkini ya di sini. Kemudian teman-teman di sini juga ada menu di sebelahnya ya. Mirip macam TikTok ya teman-teman di sini. Nah, di sini kan juga bisa mendapatkan poin. Nah, kalian lihat di sudut kanan bawah ini ada berputar, ini adalah koin yang bisa kalian dapatkan dengan kalian menonton video pendek yang ada di aplikasi Blink Story ini. Kalian tinggal scroll-scroll aja ke bawah. Ini nanti akan penuh dan nanti bisa kalian dapatkan poinnya ya, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Sudah penuh poinnya, bisa kita klik seperti ini. Nah, kita mendapatkan lagi poin poin lagi dari menonton video pendek yang ada di aplikasi Blink Story ini. Nah, jadi teman-teman sangat banyak sekali di sini poin-poin yang bisa kita tukarkan uang, banyak sekali tugas-tugasnya ya. Oke, kita lihat lagi yang ini. Nah, ini kita balik lagi ke menu yang utama ya, menu untuk mengumpulkan poin teman-teman. Di sini teman-teman banyak tugasnya, silahkan teman-teman kerjakan aja ya. Ini ada hadiah check-in dari sampai seminggu ya. Ini ada poin-poinnya ya teman-teman. Oke teman-teman, silahkan teman-teman download aplikasinya di deskripsi video YouTube ini. Kemudian di komentar yang disematkan sudah saya sediakan link downloadnya. Silahkan kalian tinggal download aja
kemudian kalian daftar dengan Facebook, silakan kalian kerja untuk pengguna baru yang nantinya kita kalian mendapatkan poin, dan poin ini akan bisa ditukarkan dengan uang ya teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian ya informasi aplikasi tentang Blink Story ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.